Kita tadi baru sampai hotel jam sekitar jam 5 kurang. Nah, ini kita mau OTW ke La Plancha. Langsung aja cus ke La Plancha. Jadi La Plancha ini terletak di Jalan Mesari, Mesari Beach Seminyak. Dan dia buka dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Nah, jarak dari hotel ke La Plancha cuma sekitar 15 menit. Jadi Grab itu sampai depan gerbangnya saja dan kita masuk ke dalam sekitar 5 menit jalan kaki dan sepanjang pinggiran pantai itu banyak banget kafe, tapi yang kita tuju itu adalah yang agak ujung ya, agak ujung itu kafenya banyak payung-payungnya warna-warni gitu. Jadi jalan sekitar 5 menit. Pokoknya jalan aja terus, nanti kalian ketemu yang rame payung-payung sama warna-warni, nah itu sudah. Jadi La Plancha ini adalah tempat nongkrong di pinggir pantai sambil menikmati sunset dan ada live musiknya biasanya. Untuk harga makanan, karena dia jual adalah view tempat nongkrong, jadi untuk harga makanan dan minumnya agak sedikit mahal, tapi gak terlalu mahal, masih bisa terjangkau lah. Untuk harga minuman kisaran di atas 40 ribu sampai 80 ribu. Untuk cemilannya seperti kentang itu 45 ribu, dan pokoknya di atas 40 ribu lah untuk harga makanan. Nah, jadi dari pertama masuk itu sampai ke tempat tujuan yang akan kita tuju itu banyak banget kafe-kafe seperti ini. Ada payungnya juga, ada tempat duduknya juga. Tapi yang banyak jadi incaran buat foto tempatnya Instagramable itu ya ini. Karena dia banyak sekali tempat duduknya, kawasan kafenya, kemudian warna-warni gitu. Dan oh ya, yeah, di setiap kafe itu ada tempat duduk yang indoor dan ada juga yang outdoor. Nah, aku lupa foto di area indoornya. Sebenarnya di area indoornya juga bagus banget, tapi karena aku udah kecapean jadi nggak sempat foto-foto dan waktu itu juga udah mulai gelap. Thank you.
misterius. Ini tuh pastinya mengkilang-mengkilang gitu loh. Jalan kaki stepnya di ujung sana, jalan kakinya jauh banget. Sekarang jam 7:30 dan kita mau balik ke hotel, mau istirahat karena besok harus ke Nusa Penida. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini menghibur kalian, bisa jadi referensi kalian, dan selalu support channel ini biar lebih berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan kalian boleh tanya apapun di komentar, aku bakal jawab. Kalau aku bisa jawab, ya aku jawab. Dan ikutin terus trip kami di Bali. See you next video.